Halo guys, David di sini dan saya baru aja beli 10 TWS paling populer dan terjangkau di Tokopedia. Populer karena jumlah unit yang kejual udah banyak banget. Terjangkau karena rentang harganya dari belasan ribu sampai yang paling mahal 335.000. Dan di sini saya bakal coba nilai mana yang paling worth it buat harganya. Buat yang belum tahu, TWS itu kepanjangan dari True Wireless Stereo ya. Artinya earphone atau earbuds yang sama sekali nggak ada kabel. Di sini ada contoh Realme Buds. Ini katanya termasuk wireless, tapi bukan TWS karena masih ada kabel penghubungnya gitu. Jadi nggak termasuk di sini. Kalau TWS benar-benar bebas dari kabel. Sebelum kita mulai, saya mau kasih disclaimer dulu kalau saya ini bukan ahli audio. Saya cuma penikmat musik aja, penikmat suara aja kayak kebanyakan orang. Jadi anggap aja ini kayak pendapat teman yang pengen sharing. Buat ngetes ke 10 TWS ini, device-nya saya pakai Realme X2 Pro ya, karena lagi saya review kebetulan. Muter musiknya di Spotify pakai 2 lagu plus 1 video YouTube. Suaranya John Mayer, musiknya Martin Garrix, sama videonya MKBSD. Lumayan lah ya, instrumen, bass, sama vokal dapat semua. Urutan TWS-nya saya acak juga biar seru aja. Waktu saya nulis juga, saya urutan ngetesnya juga random. Kalau minat, semua link pembeliannya udah saya taruh di bawah. Saya juga ada taruh link voucher game online di Tokopedia, kayak PUBG Mobile atau Call of Duty Mobile. Itu baru dua contoh aja. Kalau mau cari game lain, caranya simple banget. Tinggal search voucher game di search bar Tokopedia. Nanti bakal muncul banyak banget pilihannya. Klik aja link di bawah buat info lebih detail. Nah, yang pertama kita mulai dari Eagle atau Eagle bacanya. Liberty Buds yang harganya 335.000. Ini TWS yang paling mahal dari semuanya. Dan kalau ngenilai dari kotaknya doang, sesuai banget sih harganya, lumayan bagus. Cara ngebukanya tinggal dibalik aja depannya. Terus ada kertas minyak yang ngebatasin keduanya dan di dalamnya juga ada busa buat tempat naruh TWS sama casingnya. Mewah. Sayangnya kemewahan itu nggak berlanjut pas saya pake. Soalnya ear tips yang kita dapetin buat Liberty Buds ini tuh kecil banget. Di paket penjualannya kita ada dikasih 3 pasang ukuran ya, yang kecil, sedang, gede, biasalah. Dan ukuran yang paling gede pun fittingnya masih kurang pas di telinga saya. Suara dari luar masih bocor, karetnya juga tipis, dan itu nggak ngebantu bentuk eartipsnya yang memang udah kecil. Tipis dan kecil rasanya nggak pas aja. Buat kualitas suaranya, bassnya kurang nampol ya, agak keredem dikit. Dengerin lagu dari Martin Garrix jadi agak kurang wah gitu. Tapi kalau buat dengerin lagu dari John Mayer, asik. Apalagi dengerin review dari MKBSD yang cuma suara orang ngomong doang, kedengerannya bersih banget. TWS ini cocok buat Anda yang nggak terlalu sering denger lagu yang jedak-jeduk lah. Apakah harga 335.000-nya worth it? Lumayan kalau kualitas eartipsnya udah dinaikin. Lanjut, kalau Anda sukanya sama bass, mungkin dengar nama TWS yang ini bakal tertarik ya. Fiatta Airboom Prime Gen 2, harganya lebih murah, 239.000. Katanya sih aslinya 500.000-an dan didiskon jadi harga kayak gitu, tapi entahlah sekarang agak susah buat ngeliat harga aslinya. Jadi kita anggap aja aslinya 239.000. Packagingnya lumayan simple dan charging case-nya pun glossy-glossy gitu, tapi soal ear tips yang jadi kelemahan di Liberty tadi, di sini malah kerasa jadi keunggulan gitu. Kualitasnya kerasa, fittingnya asik, dan suara dari luar lumayan keredam. Nah, kalau kualitas paling penting yang harus kita perhatiin dari sebuah alat audio, yaitu kualitas suaranya, gimana? Bikin saya keluarin ekspresi kayak gini sih. Soalnya suara vokalnya agak bergaung gitu, atau kependem. Dengerin lagu John Mayer atau nonton video MKBSD jadi kurang asik karena suaranya kerasa kekompres. Mungkin karena TWS ini ditujuin buat yang seneng bass banget ya, jadi tuningnya dibikin low banget. Pas saya buka lagu Martin Garrix, memang ada beberapa bagian lagu yang bikin saya bilang, wah, mantep gila nih. Tapi ada juga beberapa bagian yang bikin saya bilang, ini mah lebay banget ya. Gak imbang nih. Ibaratnya TWS yang ini kayak berusaha jadi rajanya bass lah, tapi tuningnya malah agak berlebihan dan ngasih pengaruh negatif ke aspek yang lain. Nggak seimbang. Oh ya, masih ada juga Fiatta Airboom yang juga masuk ke video ini karena dia memang populer aja, jadi TWS ini jadi TWS ketiga yang kita bahas. Harganya 289.000, lebih tinggi 50.000 dari versi yang Prime. Kalau digabung keduanya ini yang Prime sama biasa, udah kejual lebih dari 5.000 unit, itu laku banget sih. Dengan nambah 50.000 itu, bedanya langsung lumayan kerasa. Dari charging case-nya sama earbuds-nya aja udah kelihatan lebih mewah, dof-dof gitu. Apakah kualitasnya juga beda dari yang Prime?
Enggak sih, kalau kualitas suaranya, saya nggak bisa ngerasain beda keduanya ini. Buat saya, yang mau yang biasa, mau yang prime, suaranya masih kurang seimbang aja. Tapi feel yang Airboom ini jelas lebih enak dari yang prime, karena build quality-nya lebih bagus, finishing lebih oke, dan di telinga juga lebih enak. Bedanya di sana sih kalau buat saya, 50.000-nya. Jadi lebih mewah aja. Lanjut ke TWS keempat. Kalau ini namanya i7S, i7S TWS. Harganya cuma 33.900, murah banget cuy. Bentuknya juga mirip AirPods-nya Apple, kan lumayan lah buat gaya. Charging case-nya juga dibuat lumayan mirip, lebih gede aja ukurannya, nggak masalah. Mungkin tempat buat naruh lampu ya, biar bisa kedap-kedip kalau AirPod kan nggak ada. Tapi ternyata earbuds-nya juga gede banget, padahal bobotnya enteng loh. Nggak banyak sih yang bisa diceritain dari i7S ini, selain dia lumayan berusaha buat kelihatan kayak AirPods. Dan yang pakai TWS ini kemungkinan dapetin dua reaksi. Sukses bikin orang kagum dengan budget 1/100-nya, ini 30 ribuan, AirPods yang asli ada yang 3 jutaan. Atau reaksi kedua langsung diketawain orang diam-diam karena yang pakai kelihatan agak maksa mau gaya gitu. Atau ada kemungkinan ketiga sih, Anda nggak peduli soal dia mirip AirPods atau nggak. Soalnya buat duit yang kita keluarin, suara yang dihasilin ngelebihin ekspektasi saya. Kualitasnya jelas di bawah TWS yang udah kita bahas. Bassnya itu kurang banget dan suara orang juga kerasa kekompres. Tapi saya masih bisa enjoy banget dengerin lagu pakai i7S ini. Kalau ingat harganya ya sekali lagi. Yang kerasa paling nggak enak ya ada di latency-nya. Nggak cocok buat nonton video karena suaranya agak telat. Kayak yang lagi Anda denger sekarang ini. Dan satu lagi, kawetan barangnya juga ngeri-ngeri sedap gitu kalau saya baca reviewnya di kolom ulasan yang bintang 1-2-3. Ada yang bilang mati sebelah setelah dipakai bentar, baterainya juga udah habis sebelum sejam, dan lain-lain. Tapi kalau kita baca review bintang 5 yang jumlahnya jauh lebih banyak, banyak yang puas juga kok sama yang ini, tergantung ekspektasi lah. Kalau saya asal bunyi aja udah bagus pas beli ini. Jadi, saya puas sama i7S ini. Kalau TWS kelima ini, saya malah nggak tahu mau ngarep apa, karena harganya sepertiga dari i7S yang udah murah, $13.500 doang. Sebenarnya disebut TWS pun nggak cocok ya, karena TWS kan kepanjangannya ada kata stereo gitu, dua. Tapi buat earbud S530 ini cuma dapat sebelah doang, jadi mono. Saya tetap pesan karena earbud ini populer. Review saya cuma soal ini. Dia bisa di-pairing dengan gampang, bisa di-cas, bisa didupin. Kalau didupin ada suara bahasa Mandarin kayak mainan robot-robotan. Dan kalau dipakai buat denger lagu, bisa. Dipakai buat nelpon juga bisa, tapi bakal ditanya orang yang nelpon, kok suaranya jelek banget ya, soalnya mikrofon yang ini kayak kurang banget. Itu aja sih reviewnya. Buat harga 13.000, saya ngerti kenapa S530 ini populer. Kalau mau coba, silakan, nggak bakal rugi kecuali dapat unit yang rusak. Lanjut ke TWS ke-6, Xiaomi Hilo GT TWS. Harganya 235.000, termasuk murah, tapi ini nggak murahan. Pas pertama kali lihat packagingnya, saya dapetin kesan kayak dia minimalis, elegan gitu. Pengalaman unboxingnya juga simple, nggak murahan tapi nggak terlalu mewah juga. Kita langsung dibikin fokus sama produknya sendiri loh. Charging case-nya minimalis dan finishingnya elegan. Yang lumayan menarik di halaman produknya ada disebutin kalau kita harus pakai adaptor 5V 1A buat ngecas TWS ini pakai kabel bawaannya. Kerusakan akibat charging pakai yang kabel yang lain atau kepala charger yang lain gitu nggak ditanggung katanya. Agak aneh sih, mungkin karena casingnya nggak ada pembatas buat arus ya, atau mungkin semua TWS di rentang harga segini juga nggak banyak teknologi gitu, jadi catatan aja lah kalau harus hati-hati. Kalau kualitas suaranya, Hilo GT1 ini bagus banget. Saya jelas lebih suka yang ini daripada 5 TWS yang tadi barusan kita bahas. Sifat suaranya memang lebih bright, lebih ngarah ke treble, dentuman bassnya kurang nampol, tapi semuanya masih dalam tahap wajar, nggak kerasa ada bagian yang dikorbanin gitu. Desain cakep, fitting enak di telinga, suara mantep, dan tentu aja murah. Nggak ada kata lain selain recommended buat Hilo GT1. Oke, kita lanjut ke TWS ke-7, yang ini Mifa X3 headset. Harganya Rp325.000, jadi TWS nomor 2 paling mahal buat video ini. Kesan pertama, kotaknya gede juga, padahal kan TWS doang ya. Pas sudah dibuka, ternyata charging case-nya juga gede, tapi agak ringkih. Ngeluarin earbuds-nya agak susah karena earbuds-nya dibaringin gitu, terus ada magnetnya kan. Kesan pertama saya kurang asik sih sama X3 ini. Eartips-nya juga kecil dan pendek banget.
Untung ada dikasih 5 pasang ear tips tambahan, ada yang gepeng dan ada yang bulat kayak peluru. Entah ya, di sini ada yang suka sama ear tips gepeng atau enggak, kalau saya jelas suka yang bulat. Buat kualitas suara, Mifa X3 ini sukses muterin kesan negatif tadi jadi positif. Bassnya itu nonjok banget, nikmat banget kalau dipakai denger lagu Martin Garrix. Dengerin lagu John Mayer atau Honey juga enak, enggak madi atau mendem walaupun bassnya yang diutamain. Dipakai dengerin orang ngomong di YouTube juga enak. Bisa dibilang X3 ini karakter suaranya kebalikan dari GT1 lah, tapi rekomendasinya nggak kebalik kok. Mifa X3 ini juga worth it. Dan ngomong-ngomong soal casing gede, TOS ke-8 ini juga punya casing atau charging case yang gede. Blue Dio High, harganya 200.000. Casingnya yang gede ini punya fungsi buat nampung ukuran earbudsnya yang juga super gede. 11-12 lah sama ukuran S7 tadi, tapi yang ini kan harganya berkali-kali lipat lebih tinggi. Beda level lah, udah USB Type-C cuy charging portnya. Kualitas suaranya lumayan bagus, bikin saya ingat sama Halo GT1 yang bassnya loyo tapi treble-nya tinggi. Yang ngebedain keduanya ada di clarity sih, kejernihannya. Kalau saya dengerin, kayaknya Blue Dio ini sedikit di bawah Halo. Dan kalau kita nonton video, suara dari Blue Dio ini juga sedikit delay. Kalau ditanya nih TWS bagus atau enggak, saya bakal bilang bagus, tapi bakal ngarahin orang yang nanya itu buat nambah 35.000 aja buat ngambil Halo karena faktor delay tadi. Dan yang nggak bisa dilewatin juga, ukuran earbuds Blue Dio ini gede banget. TWS ke-9 QCY T1 Pro. Yang ini saya penasaran banget sih, soalnya harganya lumayan tinggi, 319.000, dan jadi nomor 3 paling mahal. Mereknya belum pernah saya dengar, jadi nggak tahu mau ngarep apa. Dan packagingnya juga lumayan menarik. Mungkin bisa jadi kuda hitam buat video ini, tiba-tiba ngejutin gitu. Charging case-nya keren, sistemnya pakai slide gitu. Build quality case sama buds-nya pun bagus, ada sirip-siripnya lagi. Ini satu-satunya dari ke-10 ini loh, buat diselipin ke daun telinga biar nggak mudah jatuh, kayak sporty banget lah. Buat urusan desain, presentasi produk QCY T1 Pro ini juara. Buat kualitas suaranya sendiri, juara juga sih. Saya udah siap dikecewain padahal, kirain presentasinya udah bagus, dan itu bakal ngorbanin kualitas suara, tapi ternyata keren juga. Di telinga saya semuanya seimbang, bass dapet, treble dapet, mau dengerin video di YouTube juga kerasa jernih, bersih. Kalau Anda lagi nyari TWS, ini rekomendasi nomor 1 saya di video ini. Lanjut ke barang terakhir, Redmi AirDots, harganya 118.000. Dan yang beli rame banget loh, mungkin karena ada embel-embel Redmi gitu ya, yang memang terkenal jadi merek yang biasanya ngeluarin produk yang worth it. Apakah AirDots ini juga termasuk worth it? Ya, dengan harga di bawah 200.000-nya, AirDots ini worth it. Casingnya minimalis dan finishingnya dove-dove gitu, jadi elegan. Buat kualitas suaranya sih nggak beda jauh sama saudaranya si Halo GT1 ya, karakternya itu lebih ke bright, treble-nya tinggi, kerasa agak ngencring, dan bass-nya kurang keras. Tapi semuanya masih dalam level yang enak didengar lah. Saya sampai agak bingung, apa sih ini bedanya sama Halo? Ternyata kalau Halo GT1, dia kontrolnya pakai sentuhan aja cukup. Kalau AirDots, dia pakai tombol, harus ditekan. Tergantung Anda lebih sukanya yang mana sih. Kesimpulannya, dari ke-10 TWS yang kita bahas kali ini, mana yang paling bagus? Jawabannya QCY T1 Pro kalau menurut saya. Mulai dari kualitas suaranya, desainnya, build quality-nya, semuanya terbaik kalau dibanding sama 9 TWS yang lain. Kalau budget Anda 300.000-an, QCY T1 Pro ini pilihan yang bagus. Tapi kalau budgetnya 200.000 aja, AirDots atau Halo bisa jadi pilihan yang bagus juga. Worth it banget buat harganya. Kalau di bawah 100.000, memang agak susah sih pilihannya. Ada ini, terus ini. Ya, dua ini aja sih. Lebih nyari fungsi aja, asal bisa bunyi udah cakep. Semoga video ini bisa ngebantu. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yuk. Mau diapain sebanyak ini ya? Udah. Jual?